إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini usai salat Jumat, ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah. Ketakwaan kita belum lagi bertambah. Jumat ini adalah ma'dubatullah, jamuan dari Allah buat kita semua, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita menang di dunia dan di akhirat. Ketakwaan yang dianjurkan setiap kali sholat Jumat sebetulnya supaya kita selamat, supaya kita bahagia, supaya kita menang di dunia dan di akhirat. Dengan bertakwa kita selamat, as-salamah. Dengan bertakwa bertambahlah kebahagiaan kita, as-sa'adah. Dengan bertakwa yang terus bertambah, nafuzu bil jannah, kita akan menang mendapatkan dunia dan dijauhkan dari siksa neraka. Pesan yang kedua sebelum memulai tema khutbah utama tentang bangga menjadi seorang muslim atau bangga bersama Islam. Saat ini kita memasuki 10 hari penting, wal fajr walayalin ashar. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi hari yang 10 dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sungguh ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah untuk orang-orang yang mulia seperti jamaah yang ada di masjid yang berbahagia ini. Ini adalah kesempatan besar untuk orang-orang bertakwa seperti jamaah yang hadir di sholat Jumat pada hari ini. Bagi mereka yang ingin selamat, bagi mereka yang ingin berbahagia, wal fawza bil jannati wan najata minan nar, mereka tentu tidak ingin kehilangan kesempatan hari-hari yang penuh berbahagia ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian aniaya dengan bermaksiat di 10 hari yang luar biasa ini. Bertakbirlah yang banyak di hari-hari ini. Bertahmidlah yang banyak. Bertahlillah yang banyak. Tingkatkan ibadah di malam hari. Perbanyak istighfar di sepertiga akhir malam. Perbanyak amal saleh. Bersilaturahim, kunjungi kedua orang tua, perkuat birrul walidain, maafkan kesalahan saudara. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang berhaji mabrur hajinya, masykur sa'inya, maghfur dosa-dosanya, dan semoga perjalanan para jemaah haji khususnya dari Indonesia dan umumnya dari seluruh dunia Islam dikabulkan hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendoakan mereka, kita tidak berhaji tapi mudah-mudahan juga mendapatkan pahala haji seperti mereka. Yang paling penting juga untuk kita persiapkan adalah berikan kurban yang terbaik. Berikan kurban yang terbaik. Kalau bisa kambing
jangan cuma satu. Kalau bisa sapi juga bagus sekali. Kalau bisa unta dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan Rasulullah SAW 100 ekor unta yang dikurbankan untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Sebagai pembuktian bahwa kita sungguh-sungguh ingin bertaqarrub kepada Allah dengan amal saleh. Jangan mengaku umat Islam. Jangan mengaku orang beragama dengan semua ibadah ritual. Kalau tidak punya posting biaya untuk anak yatim, percuma dengan semua ibadah-ibadah kita yang hebat itu. Kalau tidak menganjurkan memberi makan untuk orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, rusak agama kita. Bahkan kita dicap sebagai pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kesempatan yang tepat sekali buat kita untuk memperbaiki kembali praktek beragama kita yang mungkin selama ini lalai. Perbanyak tobat, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, memohon khilaf kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa bertobat dan bisa mati sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jumaah rahimakumullah, untuk membangkitkan semangat berislam, untuk tetap bangga menjadi seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallah bil islam fa idza btaghina al izzata bighairi adzallanallah. Ibnu Khattab Umar al-Faruq, sebelum tahu apa itu Islam, sosoknya manusia, tetapi kehidupannya seperti serigala yang menerkam. Tapi setelah cahaya Islam masuk ke dalam jiwanya, memimpin 2/3 dunia, dan tidak pernah ada lagi pemimpin sehebat Umar bin Khattab, berkata, Kami adalah satu kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Apabila kami mencari kemuliaan di luar Islam, maka kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragma annal Islam madghutun min qibalil a'da. Meskipun sekarang Islam sedang dipojokkan dengan berbagai label, Islam sedang ditekan, percayalah. Az-Zindani rahimahullah pernah berkata, yang sekarang universitasnya Al-Iman di Sana'a dikuasai Al-Hawthi Ar-Rafidi, pernah berkata begini, Al-Khilafah satakumu qariban. Sebentar lagi Khilafah Islamiyah katanya akan bangkit. Departemen Pertahanan Nasional Amerika Serikat memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 Islam akan memiliki khilafahnya. Wakil Ketua Parlemen Rusia, dengan data yang mereka temukan, tahun 2020 kemungkinan akan lahir sebuah peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu bernama Al-Khilafah Al-Islamiyah. Mungkin ini pula yang mendasari kenapa kemudian ada boneka yang bernama ISIS. Dari 4 fase Islamic State of Iraq, yang pertama, kemudian Islamic State of Iraq and Syria menjadi ISIS. Fase ketiga di bulan Ramadan mereka bubarkan ISIS dan menjadi Khilafah Islamiyah. Entah jadi-jadian dari mana ini dan siapa yang membuatnya. Puncaknya mereka stop sampai pada IS, Islamic State. Yang di koran Kompas hari ini saya lihat mereka memberikan nama sendiri, NIIS, Negara Islam Irak dan Syria, intinya memojokkan Islam. Dan memang pada puncaknya mereka berhasil
kalau ada orang bicara tentang Islamic State, tentang khilafah Islamiyah, di dalam benak orang secara media mereka berhasil, mereka benci kepada yang namanya Islam apapun bentuknya. Kalau ada orang sekarang melihat bendera hitam dengan stempel Rasulullah SAW, apakah orang senang dan bangga dengan stempel suci Rasulullah? Tidak. Secara media mereka memang menang saat ini. Tetapi ingat, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap akan tinggi dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu oleh boneka-boneka yang mereka buat untuk menghancurkan Islam. La yakhdhul man khadalahum. Mereka tidak akan pernah hina walaupun dihinakan. La yadhurru man dharrahum. Mereka tidak akan berbahaya walaupun ditimpa berbagai macam musibah oleh pihak ada. Kenapa? Sidang Jumat rahimakumullah. Lian al-Islam dinullah wa jaa'a min 'indillah. Karena Islam itu bukan agama jadi-jadian. Ini adalah agama Allah. Adalah agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari kemuliaan, yang mencari jalan hidup, yang mencari aturan-aturan selain dari Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Secara kemanusiaan, alhamdulillah, Islam adalah agama kemanusiaan yang mengharamkan pembunuhan, yang mengharamkan menghilangkan nyawa manusia tanpa hak. Haram di dalam Islam. Satu hari Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, salah seorang ulama besar di Mesir, pernah bertanya kepada seorang pemuda yang cara beragamanya kering, mengatasnamakan Islam tetapi tidak akhlak, tidak berakhlakul karimah, berdakwah tapi kemudian justru mendiskreditkan Islam itu sendiri dengan caranya yang kasar dan keras. Syekh berkata, wahai pemuda, kalau ada orang membom sebuah diskotik, membom sebuah kafe, makha, dan di dalam kafe atau diskotik itu orang sedang bermaksiat, apakah pemboman itu dibenarkan? Naam, taban, pasti itu dibenarkan. Oh, baik. Terus, iblis itu sebetulnya berusaha mengajak manusia masuk surga atau masuk neraka? Ya, pasti masuk neraka. Enggak mungkin iblis mengajak manusia untuk masuk surga. Terus pertanyaan ketiga. Kalau orang di diskotik itu kamu bom dan kemudian mati, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Taban, dakhalan nar. Pasti masuk neraka. Kalau begitu, kamu sebagai pembom bekerja sama dengan iblis memasukkan orang ke neraka. Cara dakwamu yang tidak dibenarkan dengan oleh agama ini berarti bersekutu bersama iblis menjebloskan orang ke dalam neraka. Bukankah Rasulullah SAW dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah? Bukankah Islam mengajak manusia ke surga? Dengan berbagai kelembutannya, dengan rahmatan lil alamin, dengan akhlakul karimah. Itulah karenanya tidak benar kalau Islam dilekatkan kepada at-tatarruf irhabi sebagai agama ekstremis atau agama teroris. Keliru besar. Sidang Jumat rahimakumullah, yang dimaksud dengan wa may yabtaghi
ghairul islami dinan adalah ketika yang disembah bukan Allah tetapi hawa nafsunya atas nama agama. Iya, kita harus introspeksi ke dalam. Ada masalah dengan cara kita berislam sehingga membuat Islam tidak simpatik di mata dunia. Tetapi bukan kemudian kita ikut menghujat Islam dengan cara-cara orang yang jauh dari Islam itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sidang Jumat rahimakumullah. Tetaplah seperti Rasulullah dan para sahabat. Memang sampai kapanpun yang namanya musyrikin, yang namanya kafirin tidak akan pernah rela dengan agama kalian. Tetapi tetaplah tegar. Tetaplah bersabar di jalan Islam ini. Tetaplah tunjukkan akhlakul karimah. Tetaplah memberi rahmat bagi semua. Tetapi jangan lemah sehingga ada orang yang kemudian bukan rahmatan lil alamin tetapi rahmatan lil kafirin. Kepada orang Islam dia menghujat, kepada orang kafir dia kemudian berbaik-baik ria. Ini namanya mudahana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini, inna dina indallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min. Yang namanya jalan hidup kalau ingin selamat adalah jalan Islam. Kamu tidak akan selamat kalau keluar dari jalan Islam. Percayalah. Kenapa Allah memilih Islam sebagai agama akhir zaman yang telah mengumpulkan kesempurnaan semua agama-agama sebelumnya? Tentu agama-agama tauhid di dalam Islam adalah karena di dalam Islam kesempurnaan sudah dipersatukan. Semua kebaikan dari agama-agama masa lalu sudah dikumpulkan kesempurnaannya di dalam Islam. Kita lihat misalnya dari sisi kehormatan. Islam menganjurkan manusia untuk menjalani hidup terhormat. Dalam kisah misalnya Qabil dan Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilaika liaqtulak. Kakakku, andai kau bentangkan tanganmu dan hantaman kepalan tanganmu itu kepadaku untuk menghajarku, aku tidak akan membalas karena kau bukan musuhku. Kau adalah saudaraku. Dan tidak pernah terpikir di dalam benakku untuk membunuhmu, wahai saudaraku. Sebagaimana khutbah Rasulullah SAW di Haji Wada di bulan Zulhijjah seperti ini. Sesama muslim, satu bangsa, khususnya sesama muslim, haram bagi kita menumpahkan darah saudara kita. Haram mengambil harta saudara kita. Haram intihakul hurmah. Haram bagi kita mencela kehormatan saudara-saudara muslim kita. Kita harus tunjukkan di Indonesia dengan semua perbedaan ini bahwa Islam adalah agama terhormat yang menghormati sesama manusia. Islam adalah agama terhormat yang menghormati sesama agama manusia. Tetapi ingat, tetap dalam koridor lakum dinukum waliyadin. Bagimu jalan hidupmu dan bagiku jalan hidupku. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kita akan senantiasa terhormat bersama Islam ketika kita menganut Islam secara wasatan, ummatan wasatan, umat yang moderat dalam pengertian bukan sesuai barat. Moderat bukan berarti pertengahan tanpa benang merah. Ummatan wasatan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahya biha wa namutu biha wa nafuzu biha wa najauna minan nari biha. Kita hidup bersama la ilaha illallah, mati bersama la ilaha illallah, menang mendapatkan surga bersama la ilaha illallah, selamat dari siksa neraka bersama la ilaha illallah,
Itu yang dimaksud dengan ummatan wasatan, ummatan pertengahan, bukan moderat kemudian sesuai dengan kehendak musuh Islam yang sampai kapanpun tidak pernah bisa menghargai Islam. Namun dalam hal ini tetaplah kita berpegang teguh dengan berbagai macam bentuk tekanan dan penghinaan. Insyaallah sebentar lagi Islam akan bangkit menguasai dunia, dan tidak lama lagi kekuatan Islam akan bangkit dengan satu catatan: peradaban Islam seperti Rasulullah SAW membangun dunia ini. Dari mana mulainya? Dari dua Iqra. Ini konsep peradaban dalam Islam yang tidak pernah bisa disaingi oleh kekuatan pemikiran manapun. Yang pertama, kalau Islam ingin bangkit, dan insya Allah sebentar lagi bangkit, Islam akan terhormat dan kita akan bangga bersama Islam dan mulia bersama Islam kalau umat Islam memulai menyelesaikan berbagai macam problem sosialnya sebagaimana Mekah yang pada saat itu hancur. Yang Allah turunkan bukan ayat politik, yang Allah turunkan bukan ayat militer, yang Allah turunkan bukan ayat ekonomi, tapi resep untuk mengobati peradaban yang rusak pada masa itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ilmu yang membuat kita bisa mengenal Allah. Allah lah pencipta kita, pencipta manusia. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Sebuah cara pandang yang cerdas sekali. Di sini kekeliruannya teori evolusinya Darwin. Ketika melihat manusia dari sisi fosil, maka secara saintifik peradaban Islam menganjurkan agar kita melihat manusia dari sisi darah. Sederhana sekali di mana perbedaannya. Itulah karenanya orang yang berilmu tidak kembali kepada Al-Quran menurut teori Darwin, karena melihat manusia dari sisi fosil maka tersesatlah ilmunya sehingga dia mengaku keturunan kera atau keturunan monyet. Tetapi kalau manusia dalam berilmu senantiasa kembali kepada qala Allah, dalam membangun peradaban dengan ilmu kembali kepada qala Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Sampai di sini, kenapa manusia dilihat dari sisi segumpal darah? Bukankah manusia juga diciptakan dari nutfah? Bukankah juga manusia diciptakan dari mudghah, segumpal daging? Kenapa yang dibidik adalah segumpal darah? Singkat jawaban sederhana, kalau jamaah rahimakumullah pergi ke lab, ke laboratorium, ingin tahu kondisi-kondisi anatomi, fisik, biologisnya, bagian tubuh mana yang diperiksa? Bagian darah. Karena darah mengandung berbagai hormon yang mewakili hampir keseluruhan organ tubuh manusia, yang dari situ manusia bisa diketahui keseluruhan tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Islam kita akan selalu terhormat, cerdas, dan membangun peradaban dengan ilmu. Ke depan, apapun situasi Indonesia saat ini, kita baru selesai pemilu, lupakan perbedaan, bersatulah kembali membangun Indonesia. Sebentar lagi Idul Kurban, juga ada perbedaan, bersabarlah dengan perbedaan, tetaplah jaga ukhuwah Islamiyah dan persatuan. Untuk bisa Indonesia maju dengan berbagai macam perbedaannya, perlu ilmu lanjutan. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ingin lebih terhormat lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Sederhana sekali. Coba bayangkan, apakah kita bisa menjadi pintar saat ini seandainya umat-umat masa lalu tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat pena, untuk pandai menggunakan pena? Apakah bisa sampai ilmu sejak zaman para nabi masa lalu sampai sekarang andai Allah tidak ajarkan kepada kita dengan perantaraan pena? Walaupun di sana dalam riwayat memang penalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pena sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan? Dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, Islam mengajarkan sebagai agama peradaban untuk maju. Mulailah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mana?
allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak pernah mereka ketahui. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Muhammad sebagai manusia biasa hanya berjalan dengan instingnya, insting kemanusiaannya, tapi dia bukan siapa-siapa. Nanti setelah diajarkan kepada Allah, allamal insana ma lam ya'lam, diajarkan kepada Muhammad SAW ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Ilmu apa itu? Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Setelah diajarkan kepadanya apa itu Alkitab yang bernama Al-Quran, diajarkan kepadanya iman, barulah Muhammad kemudian membawa fajrul Islam dan menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Sidang Jumat rahimakumullah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada As-Sunnah. Itu yang disebut dengan ilmu yang sesungguhnya. Ingat, bapak-bapak, Anda dititipkan anak oleh Allah untuk diajarkan dua ilmu itu. Jangan titipkan anak Anda kepada orang lain yang tidak mengajarkan dua ilmu itu. Berat tanggung jawab kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala sahabati ajma'in abi bakrin wa umar wa uthman wa ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.